misalnya kamu closing tanggal 1, tanggal 1 hari Senin, bisa jadi seminggu kemudian sudah dapat. Nah, coba nanti tak lihatkan soalnya Eko Cici nyetir Francisca tanggal berapa, untuk upgrade-nya tanggal berapa. Nah, seminggu setelah itu bisa jadi kamu closing. Misalnya kamu minggu pertama closing, maka di minggu kedua komisimu. Kalau kamu cuma punya satu, bulan depan nanti minggu kedua lagi. Bulan kedua, minggu kedua biasanya Rabu atau Kamis gitu ya, Selasa atau Rabu. Terus kemudian misalnya kamu closing di minggu ketiga, maka kamu dapat di komisi di minggu keempat. Jadi bulan depan minggu kedua dapat, minggu keempat dapat. Contoh, kamu Januari closing minggu pertama, maka di minggu kedua kamu dapat komisi. Nah, setelah itu di minggu ketiga kamu closing lagi, maka di minggu keempat Januari kamu dapat komisinya. Nah, Februari apa? Februari di minggu kedua kamu dapat, minggu keempat kamu dapat, kalau kamu punya dua. Tapi kalau kamu punya satu, berarti ya sebulan sekali. Soalnya komisinya itu ditransferkan setiap bulan, seminggu sekali sekarang. Seperti itu, makasih. Terus kemudian aku mulai 2019 bulan berapa, mesti ngecek sih ya, dapat berapa dari kenaikannya. Contoh yang tadi aku contoh, ternyata Francisca setuju preminya dinaikkan jadi 12.831.000 dari premi ya. Terus kemudian dari savernya nggak dihitung. Kemudian premi yang lama 8.100. Jadi 12.800 kurang 8.100 berarti 4.700 kali no komisimu, kurangi teks apa, dikurangi teks katakan 6%, yaitu yang kamu terima netnya. Gojek gak isok ngecek kamu dapatnya tanggal berapa, karena semua tertulis di Proforce semua gitu. Nah, Proforce nya kamu tinggal lihat OD-OD, kemudian cek sikit-sikit gitu, coba dilihat ya, makasih. Masukkan 4 digit, jadi di bawah emailmu itu tinggal di scroll ke bawah,
nanti ada PDF. Nah, PDF itu tinggal diklik, nanti diminta ngisi passwordnya. Passwordnya itu 4 digit, nomor polis yang terakhir, kemudian 2 digit tanggal, misalnya 02, terus kemudian bulannya Februari, FEB. Nah, itu nanti bisa kelihatan di bagian bawah, kelihatan ada PDF tersebut, bisa kelihatan saldonya berapa. Nanti tak cek no dapet. Kok Joni cik nyopir nanti ya, makasih. Apa kabar dokter? Sekarang kerja di mana dok? Om Boyo. Oh, enggak jadi pulang hari ini. Besok. Iya, tinggal jam berapa aja. Kenapa Om Boyo? Gimana Om? Gimana? Oh, enggak, gini Om. Dibayar dulu, baru nanti diklaimkan Om, nanti akan di transfer ke rekeningnya Om. Bisa? Kenapa? Ya Om, ya we tak kembali pulang kalau gitu Om. Besok itu soalnya agak repot Om, kan persiapannya Tante Stella juga. Ya enggak apa-apa dah Om. Ya nanti saya bilang sama dia. Iya, soalnya Tante Stellanya itu agak repot di besok itu, kan besok ada widodaren segala gitu loh. Ya udah, dia bilang besok saya harus keluar. Kalau enggak saya enggak ada di sini. Gimana? Oh, tetap hadir, enggak apa-apa. Maksudnya Joni pulang malam ini enggak apa-apa, we tak uruskan adminnya. Soalnya kan besok itu agak padet gitu. Kenapa? Itu udah mereka bilang asuransi tidak mau bayar karena kita paksa keluar. Oh. Nah, bisa, nanti panggil si Doni itu ya. Iya Om. Iya, Doninya lagi di NTT, Om. Ya, NTT di mana? Nusa Tenggara Timur, Om. Oh, iya udah. Nanti aja kita bayar dulu. Nanti klaim sama dia, kan? Nanti bayar, ya. Halo? Ya, tinggal ditanyakan di asuransinya, Om. Oh, iya udah. Ya, nanti tanya. Tolong tanya, ya. Sama Stella, ya. Iya, Om. Ya. Ya, makasih ya. Don, tolong tanya untuk Pak Alwin itu ya. Apa harus 2 malam ya, Don? Enggak harus sih, kok. Enggak harus. Jadi iya, Dek iku sebetulnya kepengin pulang saiki. Nah, terus kemudian katanya harus Jumat. Lah Jumat iku kan wis acara penuh gitu loh. Jadi rodok repot gitu loh. Nah, maksudku lek misale udah selesai itu.
pengobatannya kok. Ya sebetulnya njaluk njaluk pulang dia. Wong gak gak jadi di MRI bareng kok. Lek satu malam ae iso di cover. Kalau dicap itu dua hari tepatnya. Berarti iki kemarin sudah. Kemarin sama hari ini. Iya, sudah masuk 2 hari. Berarti iso tau mesin ya? Udah bisa. Oh. Udah bisa kalau 2 hari udah bisa sih. Lah iya, kan kemarin sampai hari ini kan wis berarti dianggap 2 hari toh, Don? Iya, 2 hari. Oh, ya wis aku tak ke rumah sakit ya, tak tanyakan dulu. Iya. Orangnya sih minta besok. Kadang ini njaluk pulang hari ini, minta pulang besok supaya asuransinya dibayar, ngono lho. Dia itu ada ketakutan gitu. Kira-kira lek misalnya Doni telepon ke gini, Pak Alwin iso ta? Doni telepon ke cap dulu. Oke. Okay. Kalau memang bisa hari ini keluar terserah. Oh kalau gitu. Oh, sip. Oke. Iya. Dek takut gak kebayar gitu loh maksudnya Don. Iya, gue okay. Tunggu pastikan dulu kok. Terima ya. Kasih banyak ya Don. Ya, gue mau pickup sana. Joni sempat tanya ke Doni, Don ini kira-kira sudah dihitung 2 hari atau bagaimana? Lah dia akan nelponkan ke cap, apakah bisa atau tidak. Nah terus kemudian, nah pikir ya sudah, like, memang nggak ada kepentingan, ya sudah pulang malam ini. Terus kemudian supaya besok itu nggak buru-buru acaranya Loren sama Sonia, jadi nggak bingung ke sana. Tujuan ke rumah sakit itu MRI. Ya coba Om Tung tak telepon lagi ya. Iya. Ya bilang asuransi nggak mau bayar kalau nggak MRI. Oke. Ya. Iya. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Pak Joni. Saya. Pak, bisa dibantu kenapa, Pak? Ini loh, Pak Alwinnya itu mau pulang. Tapi enggak tahu, ini saya dikabari disuruh jemput. Nah, terus kemudian apakah bisa dibayar dulu kemudian baru dikirimkan ke capnya seperti kayak gitu. Nitipnya
jaminan gitu maksudnya apa? Iya, betul. Belum memang, belum lah. Tadi itu saya ditelepon sama Pak Alvin, mau minta pulang, minta dijemput. Nah, terus kemudian biayanya berapa, kan saya mesti konfirm dulu, kemudian baru dibayar untuk jaminannya. Seperti iya, itu sih. Iya, kalau itu saya masih belum bisa tahu, karena kalau yang bagian admin sini billingnya masih tetap sementara. Okay. Yang bagian kasir tadi saya cross check, belum ada pelaporan untuk pulang dari perawatnya. Okay. Jadi mungkin dari keluarga konfirm ke perawat dulu untuk urusan pulangnya. Okay. Lalu nanti perawat lapor ke bagian kasir. Okay. Sampai di sana bapak kasir bisa untuk pembayaran dulu kalau mau ninggal jaminan. Okay. Sampai sekarang kira-kira berapa? Belum ya, belum dokter itu, ya dokternya itu masih secara sistem, jadi belum tahu pasti ada tambahan dokter kurang lebih lah ya. Oke. Jadi 11.196.700 11.196.700 ya, kurang lebih 15 jutaan lah ya, kurang lebih ya. 11.200, tapi kalau totalnya nggak tahu saya pak. Oke. Ya sudah, saya tak konfirm lagi ke nasabahnya, jadi mau pulang atau enggak gitu loh. Ya, nanti lapor ke ini dulu ya pak, ke perawatnya. Ke perawat, ya, oke, baik kalau ya, gitu. Terima kasih. Baik, kalau bisa untuk pelaporannya sebelum jam 4 pak, biar bisa diproses ke kasir. Sebelum jam 4? Iya, saya masih di Banyurip. Oke. Iya, baik ya, pak. Terima kasih. Iya. Halo Her, apa kabarmu? Halo? Ya, tak telepon lagi nak, tak telepon lagi ya. Oh iya. Oke. Halo Teh. Anu dibilang katanya toko lain, gak toko. Tante disuruh kesana, tante gak bisa kesana. Gimana Jon, kalau dia mau pulang besok aja Joni, tolong jemput aja. Lah iya besok. Aku kartu kredit tante. Besok itu kan rodok padet toh ya tante. Lek misalnya mau ya pulang malam ini lagi di ini lagi Doni lagi telepon ini. Oh iya iya iya. Sebentar ya tante. Oke. Ya. Nanti. Iya Don. Halo. Iya Don. Sore Don. Ini Doni udah dapat informasi jelasnya untuk minimum perawat inap 1x12 jam. Jadi? Jadi kalau soal keluar sekarang pun sudah boleh. Oh sudah boleh. Oh oke. Nah, loh Don, ini jadi, kan kasusnya gini Don. Ya. Dia ini kan mau ya. MRI, tapi kepalanya gak cukup Don. Ya apa ya Don? Gak isok masuk di MRI-nya. Waduh. Aku dewe yo baru kasus pertama ini lek kis kayak gini.
Waduh, saya kurang paham kok gimana caranya di MRI kalau kepalanya nggak bisa masuk ke tabung. Lah iya iku. Apakah benar? Tapi aku gini Don, ada sedikit keraguan. Itu kan katanya dari pasiennya toh Don. Tapi aku telepon dokternya, dapat informasi bahwa pasiennya yang nolak MRI. Gitu. Iya, tapi kan sing kepengin agak sedikit keras ya orangnya. Iya, tapi sing kepengin MRI ku sebetulnya bukan si Alwin, iya. Supaya tahu kira-kira problemnya apa. Iya, lalak repot. Aku lak jadi wong gak iso tenang ini. Ah, istilah telepon Doni terus suruh bujuk si Alwin. Nah, saya telepon si Alwin, ah, sudah gak pasti tidak sakit apa-apa. Terus sih ngomongnya soal. Oh, iya. Jadi intinya kalau misalnya pulang sekarang pun ke cover toh. Sudah tercover. Oh, oke. Okay. Baik, kalau gitu, Don. Thank you ya, Don. Thank you. Sorry, kok, Don. Ngerepotin ke rumahnya, kok. Iya, Don. Makasih. Sorry, saja. Aku gak siap, siap. Halo Tantra. Halo. Tante, Joni tadi dapat informasi dari Doni bahwa kalau misalnya hari ini pulang pun sudah bisa di cover Tante asuransinya. Oh ya wes. Lek gitu. Pulang aja kalau iya soalnya sementara itu dulu dah. Jadi biar. Iya. Gitu ya Tante. Oh iya, jadi mesti ngurus itu apa surat apa namanya legalisir itu mau berapa nyetak satu ya legalisirnya ya? Kita yang tante ikut. Saya tak telepon lagi Tante. Halo? Halo Tante. Halo. Iya, jadi tak urus ya Tante. Iya. Oke Tante. Halo Tante. Om Tung ada kartu ATM kok. Iya, Om Tung ada kok. Halo, tadi kok. Tadi sudah we tanyakan. Iya. Jadi ini mesti ngejar nih rumah sakit supaya iya. Bisa selesai anunya. Ya Tante, we tak berangkat ya. Iya, iya. Makasih. Iya, Shalom, sorry tadi ada nasabah masuk telepon. Ya apa kamu kabari? Oh, kamu dapat gambar dari mana? Minta. Oh, minta siapa? Minta di kantor. Oh, minta di kantor. Hera, kok Joni mesti ngerekut siapa lagi ya, Her? Ayam ya bisa napas lah, kucing ya bisa napas ya. Kalau nggak bisa napas terus ya apa? Nah ya seharian ini kok Joni
ngontak ini, terus kemudian sampai kecapean tidur di mobil sedilu, terus kemudian ngontak nasabah, upgrade nasabah, ya sudahlah namanya kita berusaha. Cukup bulan ini tanggal apa bu? Yang diupload baru? 5 bulan depan harus 5. Yang ya hampir sudah 3 sebentar kalau nggak salah. Tinggal 3 ini yang AAJI bulan Februari tanggal 6. Jadi sing bergabung 5, bulan depan targetnya 6 lagi supaya bulan 10 bisa 50 orang. Cuma siapa? Lagi. Menurut segitu tuh tujuannya untuk menang kontes 90 atau ya apa? Oh, gak ada hubungannya ambil menang kontes 90. Hubungannya karena kamu sudah AAD, kan kerjanya tidak bisa mengandalkan omset dari kamu. Aku harus mengandalkan omset dari jiwa segar baru. Paham maksudku ya? Jadi aku bukan pakai patokan klub 90, tidak ada hubungannya. Aku tidak konsentrasi ke sana. Rekruter top juga nggak ada. Cuma aku dulu berpikir orang 30 aja omsetnya 500 juta. Lah lek 50, lek misalnya 800 juta kan kira-kira bisa gitu loh. Di luar Hera. Nah, dari situ kojone berpikir siapa lagi direkrut. Kita aduh janjian ambil orang terus. Kemarin tidur sampai di rumah lihat video sebentar terus tidur. Besok pagi ngatur lagi janjian ambil orang. Oh, ndak bisa kok hari ini tutup buku. Oh, anu ya sudah ndak apa-apa, tapi kan mesti tak catat TE saya tanggal berapa. Kayak gitu. Sampai di pinggir jalan tadi aduh kesel wis tidur sih. Terus aku anu ketidar kemana tadi? Ya nyari peluang terus ya. Soalnya kalau kita tidak seperti begitu, problemnya di kedepannya tidak ada pilihan orang-orang yang bisa diajak untuk maju bareng. Karena kan Ko Joni belum levelnya yang tahu, oh Hera ini saya direkrut bisa AAD, bisa AD, belum tahu itu, belum punya kemampuan kesana. Yang Ko Joni, Ko Joni belum punya kemampuan untuk ngeliat, oh Hera ini bisa jadi AD. Nggak punya. Wes, oh orangnya baik, orangnya cocok, orangnya masuk kriteria tak ajak. Orangnya nggak mau, nggak apa-apa ngajak lain nih. Nggak mau ngajak lain nih. Yang lihat nasabah, yang lihat data sing dulu aku sempat ketemu orang ngobrol-ngobrol sedih lu, terus kemudian tak tulis kan. Sing tak di WAO calon agent juga tak tulis di situ-situ, tak tulis, tak kontak lagi, gak iso ketemu di PMI, gak iso ketemu di itu, sing orang tak rekrutin, gak iso, ya weh nyari lagi, ngeliai nasabah, keselan bis kayak gitu. Lah kamu dewek ya apa? Tapi ya, sing namanya surrender itu bukan aktivitas yang bisa membantu, iya bukan untuk membantu kamu dalam artian oh iya le aku surrender berarti aku bisa beraktivitas, bukan itu, enggak boleh pakai paduan gitu ya. Tapi siapa yang bisa dijanjiin temu? Nah dengan ya, ada yang tahu dijanjiin temu siapa, oh enak era prinsipnya sih kayak gitu. Jadi, wis coba malam ini ketemu siapa. Aku tadi tanya sama Anu, Cfebe pakai tablet enak ya? Oh enak, tapi muter-muter enggak? Muter. Oh, lek Ko Joni nanti mau beli upgrade handphone ya? Apa? Ko Joni sekarang pakai apa? Aku pakai Xiaomi Mi Max, pakai M20, pakai Realme, pakai 3 aku.
handphone. Karena aku tidak ada, aku pakai tablet, punya tablet, cuma tabletnya itu muter, Hera. Lemot. Karena tablet ini ternyata yang kita beli dari Pro itu nggak kompatibel. Oh, cuma 4GB katanya, Lisa. 4GB setiap waktu itu sih nggak lemot sih. Ya, tergantung dari ini, tergantung dari OS-nya apa. Tergantung dari RAM-nya, betul. Tergantung juga dari ini, tempat lokasinya, internetnya ada enggak. Itu faktor semua, Hera. Cuma sepengalamanku, aku lek disuruh beli tablet itu hanya untuk presentasi saja. Tapi yang utama aku tidak untuk ProForce di situ. Karena kalau aku pakai ProForce di situ terlalu lama, Hera. Mendingan aku beli Samsung Note. Aku sekarang lagi ngeliat ini, ngincar Samsung Note 8 second 4.400-an, 5 jutaan. Note 8 tuh berapa inch? Note 8 6.3 inch.